Bismillahirrahmanirrahim. Tumpeng nan cantik di Badran RT 31. Mau tahu keseruan membuatnya atau pemrosesannya? Yuk saksikan video ini. Halo sedulur online Buanton dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Tetap semangat ya sahabat-sahabat dimanapun berada. Nah, ini di Badran, tepatnya di Gondang Sragen, bersama dengan Bu Guru Cantik. Bu Ela kayak poso ngomong ya lur. Pokoknya ikutin saja bagaimana proses pembuatan nasi kuning. Nasi kuning apa nasi tumpeng ini, Bu? Nasi tumpeng. Prosesnya seperti ini. Pertama-tama kita popokin dulu. Ini alas dasarnya. Siap-siap dibully lagi sama Pak Erwin. Dibulinya beli sayang tapi. Masih proses ya sedulur. Kalau biasanya ada kacang tanah, kacang bawang, ada apa nih kinti budek, hitam-hitam ini, kacang tolo, leireng, jeli hitam. Gorengan apa nih jeli lemari? Yo, eneng kering, eneng tak lebok gitu. Jeli lemari, mari kita tuh ya. Kita menghiasi raja kuning.
Penanaman rumputnya. Sudah mulai tampak cantik ya, Bu. Sang merah putih sudah berkibar. Beratan ya sholat. Menunggu nih, udah nyangin katuk waktu ini. Bang cip gak sak kuali. Aku betul kok.
pelan bosku. Bapak Sudin tak diundang ki piye ki? Oh, udah ada. Kling-klingan.